Kembali lagi di channel Elvian Family. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian sehat dan dilancarkan rezekinya. Gimana teman-teman? Yang 17 Agustusan kemarin tokonya rame kah? Atau ada yang tutup ikutan karnaval? Kalau saya kemarin tetap buka ya, meskipun lagi kekurangan personil. Tapi alhamdulillah yang pagi ada Desti, terus yang malamnya Arul. Hari ini Arul yang libur. Yang malam sekarang ada Ayu ya, sempat 2 hari kemarin nggak masuk ya. Mudah-mudahan malam ini masuk ya. Kalau nggak masuk ya kita harus on duty berarti nanti sampai ke pagi nanti ya. Ya masih kurang personil teman-teman, masih kurang 2 orang buat menggantiin Ci sama Haikal ya. Susah banget nyari karyawan pengganti ya, karena banyak sih sebetulnya yang mau ngelamar, tapi ya itu. Deal-dealan di awalnya ada yang kurang serak, sama ada yang kurang masuk juga gitu, kriterianya gitu ya. Kita lihat ya teman-teman, sesuai judulnya kita intip toko sembako Aisyah 26 dengan ukuran 4x7 ya, begini ya toko kita. Nanti kita warung tour sebentar lagi ya. Kita standby dulu sambil menunggu yang beli, sambil melihat aktivitas sore hari di toko Aisyah 26. Hari ini saya on duty dengan Desti. Tadi saya baru backup istri ya. Tadi istri sampai duhur. Duhur saya lanjut nanti sampai ke maghrib. Dari maghrib masih lanjut terus pokoknya. Sampai ke tengah malam closingan, nanti sampai ke pagi juga. Apa sih? Ya. Ada Bang, ada Mas Maidawi Ajis Madura hadir. Terima kasih. Dari Madura nih, luar biasa, jauh banget. Terima kasih Bang udah hadir ya. Botol mon, saya tak. Ya, ya mangga mangga. Ada Indra Sambudi, Bang Indra hadir, terima kasih. Yora filter jual berapa per pack Bang? Masih 177.000, cuman masih kosong ya teman-teman yang nanya juara filter. Udah 1 bulan ini. Sebetulnya kemarin dapat 5 bungkus ya, terus tadi juga dapat 1 slop, cuman kebongkar sama istri. Kebongkar artinya dibongkar buat pelanggan di sini ya teman-teman. Kita belum bisa kirim-kirim karena belum ada stoknya, belum bisa dikasih banyak. Oh, jarum coklat ya. Satu apa? Yang ready itu sekarang ada Kemal sama yang pasti udah pasti mau rokok herbal ya, rokok herbal full team semuanya, semua produk ada rokok herbal. Buat teman-teman yang mau nyobain rokok herbal boleh silakan dipesan ya di toko Aisyah 26. Insya Allah saya kasih harga member ya, nggak dilebihin. Jadi saya ngambilnya poin aja gitu. Ya. Berapa? Dua,
Vietnam. Singapura. Ada dari kampung seluler. Selamat sore bang, sore dari Sleman, Jawa Tengah ya. Ya. Daerah istimewa Yogyakarta ya kalau Sleman. Hadir nih bang, siap. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan pada sehat semua ya teman-teman yang udah hadir. Jangan lupa di like ya untuk live streamingnya. Ada Mbak Yudap nih tadi nge-DM Instagram ya. Sir bang dari Pasaman Sumatera Barat. Hadir nih bang, wah mantap Pasaman Sumatera Barat. Bukan Mbak berarti Uni ya saya panggilnya. Terima kasih banyak udah hadir ya nih ya. Ada di Abang Wahyu Anugroho. Sore kak, saya dari Lumajang, Jawa Timur. Awal-awal nyoba jualan rokok, belinya per slop langsung apa berapa bungkus dulu kak? Idealnya gimana? Kalau rokok kan modalnya besar, bungkusan aja dulu bang. Bungkusan dulu, nanti dilihat jangan terlalu banyak juga stoknya. Kita lihat dulu keperluan warga sekitarnya, belinya rokoknya apa aja. Nah, itu yang harus diperbanyak nanti, yang ramenya apa gitu. Alangkah baiknya bungkusan dulu. Tapi kalau untuk Magnum, Jarum Coklat, Garpit, Super, dan Samsu, itu beli selopon juga nggak apa-apa. Karena laku itu, paling laku. Nah, jadi begitu ya, Mas Wahyu Anugroho. Jangan terlalu banyak beli rokok-rokok, apalagi yang aneh-aneh ya. Karena di daerahnya mungkin nggak laku gitu. Jadi kita lihat dulu pasarannya, di warga sekitarnya keperluannya apa saja. Pakai sandal, Kak. Kita sambil ngobrol santuy ya, teman-teman semua. Sambil melihat aktivitas sore hari di toko Aisyah 26. Ini sambil jaga sayanya soalnya. Kekurangan personil ya teman-teman ya. Jadi kemarin sempat mau camping juga batal teman-teman karena Ayu nggak bisa masuk sakit. Terus hari Rabunya libur, harusnya diganti sih hari Selasanya masuk ke hari Rabu, tapi ternyata tetap libur ya. Jadi kita incas ya jaga toko. Susah sih teman-teman nyari apa namanya personil. Banyak yang ngelamar, kemarin juga ada 2, terus tadi 2 juga, tapi belum ada tanda-tanda direkrut atau enggaknya, karena deal-dealan awalnya ada yang keberatan masuk malam, terus ya itu sih kebanyakan, karena disip ya, ya namanya juga tokonya 24 jam, kalau masuk pagi terus, nanti yang lainnya bisa-bisa cemburu sosial, bahaya. Ya kita deal-dealan dulu dari awalnya ya, kalau nggak bisa ya jangan dipaksakan, nantinya malah masuk cuman satu minggu atau 2 minggu udah keluar lagi, nggak mau kayak gitu ya. Oke teman-teman, tadi banyak yang nge-DM, bukan tadi sih, kemarin-kemarin juga setiap harinya banyak yang nge-DM ya soal juara filter. Nah saya infoin ya, sampai saat ini kita belum dapat lagi nih stok juara filter. Saya geser sedikit ya teman-teman. Ini stok-stokan rokok di toko saya. Cuman yang ini aja, yang umum aja kayak gini.
Paling juara filter, juara keretek juga gak banyak-banyak sih. Karena yang lakunya sih juara filter ya, yang buat dikirim-kirim. Sampai mau minta, apa namanya, satu karton kan kurang lebih mungkin 10 bal ya. Itu saya gak bisa kirim juga tuh. Saya aja dapatnya cuma satu slop, di bawah satu slop lah. Nah ini, gak bisa dikirim banyak-banyak teman-teman, karena itu tadi. Dari salesnya aja bilang di jatahnya di bawah satu slop per toko, kayak gitu. Kalau rokok herbal, insya Allah ya kita ready. Dari mulai yang paling terlaku nih, Propos, Sapu Jagat, New Normal, ada Kujang Mas sama Transmental gitu. Sisanya ya ngeri ya kalau bahasa Sunda. Tapi kalau buat teman-teman yang mau order, silakan nanti saya kasih harganya, harga member ya. Nah ini nih harga-harganya nih. Ini perbungkusnya. Ini totalannya satu slop segini nih. Buat teman-teman yang mau order gitu ya, saya kasih harga member. Ya kalau bagus penjualannya alhamdulillah gitu ya, di rokok herbalnya. Kita sambil warung tour sedikit teman-teman. Saya tadi beli Golda ya dari Aksesmu, aplikasi Aksesmu. 3 krat kayak gini, isinya 24. Terhitungnya udah lumayan mahal ya Golda ya, udah naik kayaknya. Itu jadi 2.600-an satunya kehitungnya. Saya yang jual masih 3.000-an ya. Terus ada coffee cup juga, coffee cup itu udah naik ya teman-teman. Selalu dicek. Coffee cup satu kartonnya 24.000, udah enggak bisa dijual 1.000-an tuh. Coffee cup dijualnya 1.500-an. Ada dari Abang Zamzami Mart Saudi hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makasih udah hadir dari Arab Saudi nih. Pakai Griyo Pos. Pakai untuk pengiriman ya via paket pos teman-teman. Banyak yang nyaranin juga ke saya pakai beli-beli, terus pakai Tokped, pakai Shopee juga. Apa namanya? Ribet teman-teman. Saya enggak bisa. Udah dicoba satu kemarin, Tokped tetap ke band sama takedown ya, jadi cuma bisa kirim via pos. Kalau teman-teman mau ya silakan, kalau keberatan dari ongkir ya jangan gitu ya, intinya kayak gitulah untuk kirim-kirimnya. Hadir Bang Bada dari Bang Riyandi Tambak ya, sama Bang Husni nih hadir ya, terima kasih banyak. Aksesmu barangnya kurang lengkap Bang. Kalau menurut saya betul memang kurang lengkap, tapi dicari yang kita butuhkannya aja kayak gitu. Kita sambil standby ya teman-teman. Ayo kap namang. Oh. Ini tuh sebelum malam.
Mas Umang ada? Untuk rokok-rokok di aksesmu saya nggak pernah beli ya teman-teman. Cuman ese waktu itu ese. Teresian. Kalau untuk rokok sendiri yang lain-lainnya sedikit mahal marah. Di lebih dari 500 ya dari grosir itu. Makanya nggak lebih nggak beli di aksesmu. Cuman ese waktu itu masuk harganya. Cuma kan ese ada salesnya lagi hari ini untuk sekarang-sekarang. Jadi beli di sales lagi. Fix mentol jual berapa bang di sana? Fix mentol saya jual 17.500. 17.500. Udah lama nggak lihat Pak Isa, siap. Makasih Bang Husni. Ada dari Kak Nana Juhana Parung Ziowi Putra Kuningan di Tangerang hadir. Ah, nyimak selalu, siap. Terima kasih Kak Nana. Makasih banyak udah hadir dan selalu menyimak ya. Sehat selalu, mudah-mudahan tokonya ramai juga ya teh ya. Bang mau nanya harga juara kretek sama filter. Bang ada Muzaki, juara kretek saya jual 117.000, 117.000 per slop. Kalau yang filternya 177. Itu ya perbedaannya. 177 sama 117.000 rupiah. Cuman yang filter masih kosong ya teman-teman yang nanyain. Udah satu bulan ini saya belum dapat lagi stoknya. Makanya banyak yang nge-DM juga ya. Payah nanya. Teman-teman saya belum bisa kirim ya. Gimana lagi kirim juga banyak yang ngeluh ya. Ingin yang ada free ongkir gitu. Udah nyobain di beberapa old shop tapi ke takedown ya. Makanya cuma bisa kirim via paket aja. Kalau yang berkenan, yang mau silakan. Kalau nggak mau ya jangan gitu ya teman-teman. Tapi ya itu tadi kendalanya, barangnya masih kosong. Kita belum dapat lagi ya. Hadir, Brebes, siap. Ada Mbak Cuci Asih. Makasih banyak udah hadir ya. Jangan lupa di like untuk live streamingnya. Ini yang online banyak banget jam segini ya. Lagi pada jaga juga kah di toko-tokonya. Mudah-mudahan pada rame ya jualannya. Gimana cara belinya bang? Biasanya via DM ya di Instagram. Boleh nanti di follow zulfie.elvian teman-teman. Nanti saya bikin lah di deskripsi ya. Setelah beres live streaming saya sertakan Instagram saya. Nanti dicek aja ya teman-teman. Hadir A Sukabumi, terima kasih banyak. Ada dari Muhammad Haikal Mulya. Ini masih Haikal. Nih karyawan satu nih yang pulang ke Sukabumi ini. Gimana Kal? Ayu Kal? Bilangnya mau masuk malam ini nih. Tapi mudah-mudahan gak belang betongnya kerjanya. Ini kita pincang ini. Kekurangan personil. Hai Kal, kalau kuliahnya libur panjang balik lagi sini ya. Mbak Tutik Nurjana Hongkong hadir bang. Baru bangun tidur. Siap Mbak Tutik. Wah mantap nih yang kerja di Hongkong. Baru beres istirahat, sehat selalu teh. Ada dari Ari Dwi A, Tangerang nyimak. Siap, Tangerang banyak juga ya teman-teman dari Tangerang. Ada Bang Nino Mat. Ada siapa lagi tuh, banyak dari Tangerang. Bang Husni, pendapatan menurun bulan-bulan ini bos, gimana sarannya? Ya, semua orang yang jualan pada turun semua ya omsetnya. Tapi di 17 Agustus kemarin, alhamdulillah naik omsetnya. Naik 2-5% ya. Kemarin saya dapat 11.5 teman-teman, 11.5 ya kegantian ya. Waktu sepi-sepi kemarin yang sempat dapat 8 juta tuh teman-teman. Yang biasanya normal 10, dapat 8, anjlok banget. Ya disyukuri ya teman-teman. Mau gimana lagi,
ya kita tetap semangat ya, meskipun omset turun gimana lagi, semua juga pasti turun ya. Yang penting barang-barangnya selalu dicek, jangan sampai ada yang kosong. Barang-barangnya harus terpenuhi ya, kebutuhan warga-warganya jangan sampai kosong. Kecuali yang langka-langka kayak Juara Filter, Kemal ya. Kosongin aja gimana lagi, susah nyarinya kan. Semangat bang, sukses selalu. Terima kasih banyak, sehat selalu buat Teh Tutik juga yang lagi di Hong Kong, yang lagi kerja di luar negeri ya. Yang dari Arab Saudi, yang dari Hong Kong, terus dari mana lagi tuh. Banyak. Makasih udah hadir. Jangan lupa di like untuk live streaming. Kita ngobrol santai ya teman-teman sambil lihat aktivitas di sore hari di toko Aisyah 26. Ini menjelang sore ya, mulai pada murudul. Murudul. Udah mulai pada banyak yang belinya nih. Kalau siang ya 1-2 gitu. Kebanyakan siang-siang itu anak-anak sekolah pada pulang sekolah jajan-jajan sama yang jualan-jualan pada mampir. Kalau jam segini yang pulang kerja juga mulai pada ke toko. Yang diam-diam di rumah mulai pada keluar rumah buat jajan-jajan gitu. Alhamdulillah. Ada dari Muhammad Imron Kanavi dari Blitar nih mas. Wah, luar biasa, Jawa Timur. Terima kasih Blitar. Saya suka kesana tuh ke teman. Jalan apa namanya, Garum kalau nggak salah ya. Nah kesana, suka jalan kesana. Terus ada dari Kang Nandang Supriyatna, ah, jual karpet sekarang berapa? Karpet sama super saya jual Rp21.000, setengahnya Rp11.000, satu batang, dua batang Rp2.000 sama Rp4.000 kalau dua batangnya, kalau tiga batang Rp5.500 itu super dan karpet. Kalau Magnum berapa? Magnum tuh Rp19.500 masih. Mau tanya kalau buka 24 jam biasanya abang waktu paling ramai jam berapa sampai berapa? Ramainya sekarang nih sore sampai nanti tengah malam, sampai pukul 1-2an lah, pukul 1, pukul 2 lah rata-rata ramainya. Sisanya ya yang belinya 1-2 gitu. Waalaikumsalam. Ada dari Kak Hana Suntono, mas kalau anak sekolah beli rokok ketengan dijual nggak? Dijual dong, di sini ketengan banyak mbak. Nah kita lihat ini. Karena penjualan yang nomor 1 di toko Aisyah itu rokok ya. Ini banyak yang diketeng nih. Ini rokok-rokok yang diketeng, yang di bawah ini yang kretek-kretek. Begitu. Mangga-mangga sami-sami. Dari kampung seluler, kalau mau ambil rokok pilih dari kan pasar atau ke grosir. Saya ditawarin sama toko grosir minimal 3 piece dihitung harga grosir. Kalau itu sih ya dilihat aja ya bang ya, dilihat yang termurahnya. Kalau harganya masuk sih, cuman perbedaan 200 sama 300 perak, ambil aja dua-duanya nggak masalah. Kalau kanvas kan enaknya dikirim langsung ke toko, tapi kalau grosir kan kita harus ngambil, ya ngambil gitu ya. Kalau saya sih tetap maupun dari grosir, dari pasar, kampas apalagi ya, atau dari sales gitu, semua diketokokan. Jadi rata-rata untuk barang-barang pembelian semua udah dikirim ke toko ya. Untuk saya sekarang ini kayak gitu tuh, dari tahun kedua jualan saya jadi barangnya udah mulai dikirim ya. Tahun pertama tuh saya benar-benar kerja keras teman-teman, jadi ngambil barang-barang ke toko langsung, ke grosir, ke pasar gitu ya. Ya kecuali sales yang datang ke toko ya, yang kunjungan gitu ya. Nanti deh teman-teman saya buatin, belum bisa dibuatin ya videonya, yang penjualan best seller di toko Aisyah 26. Itu penjualan bulan kemarin, kita lihat ya yang paling bagus tuh apa. Kita kasih bocoran aja deh sekarang, kasih bocoran penjualan mana tuh. Laporan grafik penjualan item terbaik ya. Ini bocoran aja ya. Semuanya mulai dari
ATK, bumbu masak dan lain-lain. Di sini semua saya buatkan. Ini per bulan sekarang aja ya, tanggal 1 sampai ke 31 ya, sampai dengannya. Karena ini tanggal 1 sampai tanggal 18, ya kita lihat aja grafiknya. Grafik terbaik. Ini cuma grafik aja ya teman-teman ya. Nanti saya buatkannya yaitu itemnya yang paling laku apa gitu ya. Nah, di sini kita teman-teman bisa lihat ya. Di sini jajanan ya, nomor satunya. Jajanan yang seribuan, karena jajanan itu mencakupi jajanan-jajanan anak-anak tuh, anak-anak sama ya jajanan anak-anak sama permen itu masuknya ke jajanan juga ya. Terus ada bala-bala ini yang titipan si ibu, saya masukin jajanan juga. Tuh, yang keduanya apa? Yang keduanya itu rokok Magnum. Sisanya ya lihat, teman-teman bisa lihat ya. Penjualan grafik item terbaiknya kebanyakan rokok ya. Ini rokok aja sampai 11.201 piece atau satuan ya, satuan ini hitungannya. Sisanya rokok semua nih teman-teman. Sih bocorannya ya. Kalau jam segini omsetnya berapa bang? Omsetnya dari tengah malam ya, tengah malam sampai ke sampai pukul sekarang ya, setengah limaan. Baru dapat segini teman-teman. Ini dari tengah malam ya. Udah ya, sarenceng banget. Kalau dilihat dari grafik penjualan yang terbaik itu dari bulan kemarin, bocorannya satu itu yang pasti rokok Magnum ya, di toko Aisyah 26. Rokok Magnum. Cuacanya lagi bagus, kemarin apalagi panas banget ya, lagi 17 Agustusan, banyak yang karnaval juga. Ini dus-dus juga belum kita jual karena kemarin libur si apa namanya pengepulnya, jadi mungkin besok kita jual ya pas Arul masuk siang. Ini nggak tahu berapa kilo nih, banyak lumayan buat tambah-tambah modal lagi atau dibelikan bensin mobil. Lumayan ya. Buat teman-teman yang mau nanyain rokok herbal, silakan bisa diorder di toko Aisyah 26. Itu saya kasihnya harga member ya. Artinya harganya lebih murah ya. Kita kasih harga member. Kalau ada yang nanyain di tokonya atau yang mau mencoba, silakan. Nanti saya bisa kirim via paket ya, JNE atau pos. Tulisin Desti, Aisyah ambil jajan 1000. Buah batu hadir dari Bandung Timur ini. Ada Kang Sutarto, Adi Winoto. Makasih banyak, Kang. Jangan lupa di like untuk videonya teman-teman. Kita sambil standby lihat aktivitas toko Aisyah 26 di sore hari. Terus ya teman-teman, balik lagi ya soal rokok juara filter. Banyak yang DM di Instagram karena lihat di video short saya yang lumayan viral itu soal penjualan rokok juara filter ya. Mohon maaf ya teman-teman, belum bisa kirim-kirim ya. Kemarin-kemarin sempat satu bulan sebelumnya itu dapat 5 sop sampai 1 bal dikasih teman-teman. Saya kirim tuh ke daerah Jawa Timuran kemarin, habis ke Jawa Timuran ya. Ke daerah Gresik, terus Klojen ya, Klojen tuh Malang, sama Kediri sana kemarin. Sekarang minta yang kirim tuh ke Lombok, terus Pekanbaru, apalagi tuh. Banyak pokoknya, tapi kalau jauh gitu kan ongkirnya
ongkirnya lumayan ya kalau keluar pulau, apalagi ke Pulau Sumatera ya. Ya gimana lagi teman-teman, kita jualannya belum bisa di all shop ya, agak bikin pusing juga sih kalau pengiriman via paket ya, itu ditanggung ongkirnya lumayan ya buat teman-teman sendiri, apalagi yang mau dijual lagi ya. Tapi kalau dijualan di all shop ya pernah take down, apalagi kalau kita ngejualnya mau coba tuh kemarin tuh jualan apa, barangnya apa, tapi nanti masuknya kan ilegal, bahaya kan. Jadi ya buat teman-teman yang mau dikirim-kirim ya mau gimana lagi, harus via paket ya meskipun ongkirnya lumayan. Ada dari Ari Dwi A, beli gas LPG itu di mana Kang? Harganya berapa Kang di sana? Saya baru mau jualan. LPG itu modalnya sekarang Rp19.000. Kalau beli tabungnya itu kurang lebih dulu tuh beli 170 sampai 180 per tabungnya. Udah termasuk isinya ya, teman-teman. Ada yang ngejual tabungnya aja itu 110.000. Waktu zaman-zaman Covid tuh banyak yang ngejual ke saya tuh tabung-tabung LPG. Saya ambil aja 100 ribuan kalau mau, boleh saya ambil, kalau nggak mau ya syukur gitu. Tapi banyak yang dijual, makanya ini saya punya gas LPG 30 biji ya, jadi banyak. Yang tadinya 15 biji. Kalau saya jualnya berapa? Di sini dijual 24.000. Loh, kok mahal banget Bang ambilnya Rp5.000? Ya, karena investnya berdua ini sama paman saya. Jadi hasilnya dibagi dua ya, 50%. Begitu. Sebetulnya dijual 20.000 juga cukup sampai 21 ya. Cuman karena investnya dua orang, bagi hasil jadinya. Ya nggak masalah sih 24.000, karena banyak yang nyari juga kalau tengah malam. Karena toko yang 24 jam di sini cuma ada 4 ya. Gitu teman-teman. Yang mau tanya-tanya lagi silakan teman-teman diajukan aja. Banyak tuh yang DM di Instagram yang nanya-nanya. Inilah waktunya nanya-nanya live langsung bersama saya. Nanya-nanya apapun insya Allah saya jawab ya, seputar dunia sembako ya. Cek selalu ya teman-teman untuk pembelian ke grosir, sales. Kadang kalau sales tuh suka ngasih tahu ya, Bang, hari ini udah naik, kayak kemarin tuh dari Sampurna udah ngasih info ya, pada naik semua, pokoknya dicek lagi, takutnya ngejual rugi, kayak gitu. Dari gudang garam kemarin pas sebelum Agustusan, ngasih info juga yang naik-naik, terus ngasih kaos juga tuh, alhamdulillah. Dapat dikasih kaos 17-an, lumayan ya. Teman-teman mau nanya tuh apa namanya, kopi cup udah naik kah di sana berapa? Saya masih dapat 2.500 satu dusnya, tapi banyak yang ngejual juga Rp24.000. Kalau di Bu Haji 2.500 ya, 22.500. Makanya saya masih jual seribuan, tapi harus sudah dinaikin ya, 1.500 satunya kopi cup tuh, sisanya masih seribuan, masih aman. Ada dari Bayi Dawi Ajis, enak nih Bang dititipin mainan setelah 2000-an prospek. Iya betul, dulu saya sempat disediain ya, tapi banyak ibu-ibu yang komplain, banyak mak-mak yang komplain, anak-anaknya jajan itu terus kalau ke warung, makanya saya tarik semuanya, ke salesnya diambil semua ya. Jadi di toko IC26 nggak ada mainan yang serba 2000, nggak ada. Harus itu mah galak deh, nanti gigit deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Lahat lagi diguyur hujan Bang, kebetulan baru selesai nonton karnaval nih. Mantap, sukses selalu Toko IC26. Makasih banyak Bang Dewa, sehat selalu dan selalu diberi kelancaran ya usahanya. Alhamdulillah kalau hujan berkah ya, insya Allah ya. Kalau di sini belum hujan lagi nih teman-teman. Kemarin aja 2 hari yang lalu hujan lumayan, sampai banjir tuh. Kalau di berita lihat di kota Bandung banyak yang banjir ya teman-teman. Hujannya lumayan deras sampai hujan angin.
sana nih teman-teman yang nanyain, mana bang live streamingnya, kapan bang live streamingnya, nih lagi live streaming. Silakan silakan ditanyain aja teman-teman semuanya, mumpung lagi live ya, kita 1 jam ke depan nih live streamingnya. Karena nanti juga saya harus istirahat dulu teman-teman, sampai malam nanti jaga lagi ya. Untuk di toko Aisyah, harga Indomie goreng dan lainnya berapaan bang, satu bungkusnya? Masih jual 3.500, tapi infonya nanti Indomie sama mie sedap itu naik semua ya. Ada kemungkinan nanti jadi 4.000 teman-teman, tapi untuk saat ini masih 3.500. Itu juga 3.500 banyak, bukan banyak sih, ada beberapa orang yang komplain ya. Mahal banget sih bang, 3.500 satunya. Saya kasih tahu aja, boleh aja nanti dicek dulu ya di toko sebelah atau gimana gitu. Toko sebelah kan udah ada yang jual 4.000 teman-teman. Biar pada tahu juga ya. Update harga telur ya. Harga telur di sini udah saya jual 3.500 1 kilo ya. Naik lagi ya harga telur ya. Setengahnya Rp16.000. Seberapa 8.000 kalau satuan masih di Rp2.000 ya. Muni Yudap, ya permihan mau naik semua. Betul. Permihan instanan semua naik. Kemungkinan minggu depan ya, kita nunggu update-nya juga dari pasarnya, dari grosirnya nih. Kita lihat ya. Tapi sementara masih masuk harganya dijual 3.500. Kekang Sutarto Adiwinoto, rokok Magnum Bintang paling laku di saya. Modal 17.3 jual 20.000. Magnum lama 18.200 jual 21. Indomie AB Soto saya masih jual 3.000-an. Wah luar biasa, ngambil untung sedikit ya bang ya, untuk mie instannya ya 3.000-an. Kalau untuk Magnumnya sendiri itu lumayan tuh. Untuk yang Magnum Bintang maupun yang Magnum biasa saya jual masih 19.500. Bener bang, banyak yang komplain padahal di toko sebelah malah duluan mereka naikkan harga. Iya betul. Ya biarin aja, biar pada tahu di kompetitornya mahal, nanti pada balik lagi ke kita ya. Kang ada Muzaki dari Sales Wings, saya dapat 110.000, 40.700, saya jual 3.000, diprotes. Itu malah saya jual 3.500. Itu yang ayam bawang atau yang goreng, Mas Adam? Emang rata-rata segitu, tapi kemarin saya dapat harga 106.000 dari Ula. Ula itu aplikasi seperti Aksesmu juga ya. Desti. Kulkas kurang tutup. Dapat 106.000 teman-teman. Murah tuh. Ya, enggak apa-apa teman-teman. Mau dikomplain juga silakan aja dah. Biarin orang-orang yang ribet biar pada tahu juga. Di kompetitornya harganya lebih mahal, Mar. Di kita lebih murah. Ada juga kan yang ngejual tuh beli 3 harganya dikurangin gitu ya. Yang harusnya 10.500 jadi 10.000 kayak gitu. Ada juga kayak gitu. Tapi enggak lah. Di toko Aisyah 26 udah 3,5 aja merata semua. Biar enggak pusing. Apalagi kalau ngadepin pembeli yang rewel ya. Enggak terlalu ditanggap aja teman-teman, biarin aja. Fokus aja ke pelanggan yang lain ya.
perkopian. Perkopian di sini Kapapi Mix masih di 138 modalnya. Terhitungnya 11.500. Artinya itu saya dapat 500 satu renceng karena dijualnya Rp12.000. Tapi kalau satuan kehitungnya 12.500 dapat 1.000 ya. Jadi kalau dalam satu karton tuh saya dapatnya Rp6.000. 136 teman-teman. Harga Yakult sendiri saya langsung dari sales mobil ya. Itu dapatnya per piece-nya itu 1.675 gitu kalau nggak salah. Iya, masih jual 2.000-an. Karena kan udah banyak yang jual 2.500-an tuh. Satu paknya itu 9.500. Kita sambil stema ya teman-teman, ada yang beli. Indomie soto ayam bawang dapat harga 102.000 dari GoToko. Mantap tuh. Aplikasi ya, lebih murah. Kalau ada yang lebih murah, di borong aja teman-teman. Kita lihat suasana ke depan yuk teman-teman, biar nggak bosen. Biar nggak bosen. Ini lumayan acak-acakan ya teman-teman, belum kita jual nih. Ini lagi panas banget suasananya. Rame ya. Padahal ini di kampung teman-teman, kabupaten, di kecamatan Batu Jajar nih, suasana sore hari seperti ini. Banyak yang jualan di deretan di sini, ramai banget. Terus ke sana kan ada jembatan penghubung ke kecamatan Ciamplas. Izin dulu ya bang, soalnya lagi piket juga. Ini sukses selalu buat Aisyah, semoga sampai ke toko juga. Amin ya robbal alamin. Siap bang, lanjut. Bang Dewa Geopano, makasih banyak sudah hadir ya. Dilanjut silakan. Yang lagi beraktivitas, semoga dilancarkan. Selalu fokus ya, jangan lupa istirahat dan makan paling penting tuh. Kesehatan nomor satu harus dijaga. Oke. Es krim udah mulai pada habis teman-teman, saya udah order lagi tadi ya di hari Kamis nih, besok datang es krimnya. Saya ordernya di Rp700.000, itu biasanya nggak sampai ke 2 minggu sih karena budgetnya harus bagi-bagi sama barang-barang lain, jadi belinya 700. Idealnya sih 1 juta ya untuk habis sampai ke 2 minggu tuh. Eta 4,5 nak senora.
curah di teman-teman semua berapa tuh harganya sekarang? Di daerah saya sekarang udah 15.000 ya, 1 kilonya. Saya jual 16.000. Masih ada waktu ya, di 13 menit kita live streamnya. Nah, yang mau ditanyain, yang mau komen-komen silakan teman-teman. Kita ngobrol santai ya. Yang ngebahas soal juara filter tuh banyak yang nanyain. Balik lagi ya, ngebahas itu ya. Karena banyak yang DM juga tuh. Insya Allah semua yang DM-DM ataupun yang komen-komen di YouTube semua, insya Allah saya balesinnya satu-satu teman-teman. Tapi kalau ada yang gak kebaca, besoknya pasti saya cek juga. Saya balas-balas juga semuanya. Di next video bisa bikin bestseller ya. Bestseller penjualan di toko Aisyah 26. Ada barang apa aja sih bang yang bestsellernya? Insya Allah 5 terbaik ya. 5 terbaik mungkin lebih. Kita bakalan sharing ya. Tapi harus balik lagi ya catatannya. Setiap wilayah, setiap daerah itu pasti beda-beda. Gimana ruang lingkupnya ya. Daerah toko kita yang jualan tuh apa sih, kayak di sekolahan kan pasti yang dibanyakinnya ATK ya, sama minuman-minuman. Kalau di pabrik-pabrik ataupun di perkantoran kan kebanyakannya ya mie instan, mungkin bisa dibuat sama kopi seduh, sama kerokan udah pasti ya. Kalau di perkampungan apa aja sih bang? Kalau perkampungan sih mencangkup semua barang ya, semua barang pasti terjual kalau di perkampungan. Kayak gitu sih. Nanti kita bahas lah teman-teman. Tapi mohon maaf ya, belum ada waktu nih, masih keteter juga. Ya kemarin-kemarin main ajak keluarga, sekarang-sekarang standby karena kekurangan personil. Gimana lagi ya? Ini apa? Barang kretek juga. Standby, lihat ke jalan aja ya teman-teman ya. Nah ini dia suasana sore hari di toko Aisyah 26. Kasih masukan bang buat yang baru buka usaha toko sembako, gimana supaya cepat menarik pelanggan? Kang Irfan Sanjaya, kalau untuk menarik pelanggan dulu tuh saya ya sama sih ngereyeh ya kalau bahasa Sunda tuh. Jadi bertahap lah teman-teman, bertahap, nggak langsung rame kayak gitu juga. Tapi ya kita kalau pengen rame tokonya, kita sekreatif mungkin kalau buka toko itu. Artinya apa? Dari cara tatanan barang ya, untuk rak-raknya sendiri harus lebih menarik ya. Lihat rapi gitu ya, rapi-rapi. Pertama itu, yang kedua ya harga harus murah ya. Harga-harganya harus murah, jangan terlalu mahal. Jangan ambil keuntungan yang mahal. Terus ketersediaan barangnya, keperluan warganya harus disediakan ya, jangan sampai kosong. Jadi kebutuhan-kebutuhan warganya itu harus dipenuhi ya. Itu sih paling penting. Terus juga jam buka tutup toko, itu teman-teman yang paling terpenting juga. Jangan sampai kita nggak punya jadwal toko ya. Buka tutup toko harus punya jadwal ya. Buka jam 8, tutup jam 10, konsisten aja kayak gitu teman-teman. Jangan sampai sedikit-sedikit tutup, ada kegiatan keluar gitu. Apalagi kalau kita nggak ada partner ya, buka usaha sendiri ya wayahna ya. Mau gimana lagi gitu. Kalau buka toko awal-awal ngerintis tuh pasti susah banget teman-teman. Saya pun satu tahun ngerintis buat ramai itu 1 tahun. Baru hasilnya di tahun kedua ya, bisa pengen apa ada insya Allah uangnya gitu ya. Tahun ketiga ya ini tinggal menjalani aja usaha yang udah kita tekuni ya dari awal gitu. Ini kan tahun ketiga saya nih, nanti bulan Oktober tahun ketiga toko Aisyah 26 nih. Jadi kayak gitu Kang Irfan Sanjaya, mudah-mudahan ada gambaran ya. Pokoknya kita harus kreatif deh intinya kalau buka usaha tuh, apalagi toko sembako ya, kompetitornya banyak banget.
sampai-sampai setiap belokan, setiap selang satu rumah tuh ada lagi toko kayak gitu, apalagi di ganggang ya. Kalau di ganggang tuh hampir banyak tuh rumahnya pinggir jalan, ya dimanfaatkan buat buka usaha ya. Ya paling konsisten sih toko sembako, nggak ada matinya karena keperluan kebutuhan sehari-hari gitu ya. Gus, ada Mbak Ratna. Ratna hadir, terima kasih banyak karena udah hadir ya. Jangan lupa teman-teman di like pokoknya untuk live streamingnya ya, biar semakin semangat terus. Es krim Gus, saya nak suka datang nak. Terima kasih Bang, siap, sama-sama Bang Irfan. Mudah-mudahan dilancarkan ya usahanya. Terus dikembangkan usahanya. Apa aja yang kurang itu perbaiki, karena nanti pengalaman sehari-harinya ketahuan nanti tokonya kurangnya apa. Kita harus benahi itu setiap harinya. Nanti ketahuan deh, insya Allah. Terus kalau mau cari grosir yang murah, misalkan teman-temannya cari perbandingan 3 tempat ya, 3 tempat dari grosir terdekat dari toko teman-teman semua. Lihat perbandingan harganya, karena kan setiap grosir itu ada yang murah, ada yang mahalnya. Nanti harus dipilah-pilih juga untuk barang-barangnya. Itu lumayan juga tuh buat keuntungan kitanya sendiri, buat kepenjualan kita juga jadi terpengaruh gitu ya. Filter. Hadir Sukabumi, terima kasih banyak dari Kang Arisman Aris. Mbak Ratna, review rokok ketengan lagi, siap. Rokok ketengan kita banyak, mulai dari Garpit, Magnum, terus ada Marlboro Filter Black ya. Ada Sampurna Hijau, ini jualnya setengah 7.000. 2 batang 2.500 sama kayak jarum coklat ya. Sebungkusnya 13.500.
Terus yang pasti udah ada juara filter, dikatanya 1500-an. Juara kretek 1000-an. Ada berry pop juga dikatanya teman-teman, tapi cuma bisa setengah sama satu bungkus. Setengahnya itu Rp14.000. Sebungkusnya sekarang Rp27.000. Gudang garam merah juga diketeng, sama seperti jarum coklat dan sempurna hijau. Terus yang diketeng lagi ada signature setengahnya Rp10.000, 3 batang Rp5.000. Sebungkusnya sekarang Rp19.000. Terus ada japa ya. Japa ini sebungkusnya Rp20.000, satu batangnya 1000-an. Wush. Super Garpit Magnum. Ada Penagol, ini rokok rame juga ya. Murah, 20.000-an. Satu batangnya 1000-an. Penabol ini temannya, teman si Penagol. Jual 1000-an, 20 batang juga dijual 20.000. Ada Winball sama Rp20.000 dari produk SE ini, teman-teman. Dijualnya Rp20.000, satu batangnya 1000-an. Terus di keteng juga Aspro, Jesse sama Magnum Max. Ini 2,5-2. Setengahnya Rp12.500. Sebungkusnya Rp21.000. Nah, jadi gitu Mbak Ratna untuk rokok yang di keteng. Satu lagi yang di keteng ini ada rokok herbal. Propos, satu batangnya Rp2.500. Krakatau Rp6.000 satu batangnya. Ini rokoknya gede banget. Nah. Krakatau dari produk Sin Herbal. Jangan diketeng-keteng gitu ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk live streaming sekarang. Mudah-mudahan jadi ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan buat teman-teman yang nanya-nanya juga ada gambaran ya. Untuk nanti buka usaha atau yang udah buka usaha toko sembako ya. Insya Allah nanti kita update lagi. Ada video-video baru. Terus juga kita bakalan live streaming lagi. Nanti insya Allah di hari Sabtu mungkin ya. Kalau nggak ada halangan, di hari Sabtu kita live streaming lagi. Pokoknya buat teman-teman semua di... sehatkan terus ya, diberi kelancaran untuk niat baiknya. Pokoknya jaga kesehatan teman-teman ya, apalagi yang tokonya jaganya sendiri atau nggak ada partner, itu selalu dijaga ya kesehatannya. Harus bagi waktu juga ya, kita aja yang 24 jam ada personil, lumayan keteter juga ya teman-teman. Tapi ya gimana lagi ya, pokoknya sukses selalu buat semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya sama live streaming selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.